Oke, kali ini lagu dari Adele, Someone Like You.
Langsung aja untuk kunci pertama intronya dari G. Saya pakai sebenarnya ini nggak harus sama persis sih, tapi kita pelajari yang sama kayak saya aja ya di sini. Jadi cuman sama tiga senar kedua bolak-balik gitu-gitu aja, lebih dekatnya gini kali. Nah ini mungkin saya pakai kunci gini aja biar enak. Dari G seperti itu, gampang. Sekali lagi, jangan pelan ya. Oke, gini aja. Dua kali. Nah, kalau itu udah, kita masuk ke lagu. Kuncinya masih sana. Sebenarnya simple, soalnya bassnya cuman gitu-gitu doang. Dem, 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 dem. Paling yang bikin agak sedikit rumit mungkin kalau belum biasa ngepasin antara iringannya ding 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 sambil kita main melodi ding ding ding. Tapi sebetulnya kalau dilihat memang agaknya rumit ya, tapi biar enggak rumit kita abaikan dulu soal iringan itu yang abaikan dulu, soalnya kalau kita langsung belajar langsung ngelihatin itu udah sama bass, melodi sama iringan itu kayaknya terlalu rumit, kayaknya sih terlalu rumit walaupun sebenarnya nggak begitu rumit, tapi karena kita belajar kita abaikan dulu iringannya, kita ambil bass sama melodinya doang dulu. Tadi udah intronya ya, kita masuk ke lagu dari G. Sampai sini dulu, letaknya kira-kira di sini. Dari G, melodinya letaknya gini. Kalau digabungin sama bassnya dari G kan, sorry bassnya nggak sekali tapi dem 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 gitu. Ulangi lagi.
diulangi dua kali, tapi yang kedua kali ini emang agak beda nih apanya melodinya, soalnya nadanya emang beda. Yang kedua kali kayak gini. Sorry, saya turunin dulu kamera. Ini yang kedua. Untuk bassnya masih sama, tapi melodinya yang beda. Kita ulangi dari yang lagu pertama deh. Terus tapi sambung ke keduanya ya. Ulangi. Lihat. Sini berarti senar pertama. Ulangi yang langsung kedua ya. Yang kedua ulangi. Ini memang agak beda sih. Kita gabungin sama bass tapi yang pelan banget deh. Sorry terlalu pelan ya, nggak apa-apa deh, yang pelan tapi sambil ditiruin ya kalau bisa ya. Kalau misalnya kelewat, diulangi lagi aja videonya di. Nah, langsung udah masuk kedua. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi yang pelan sambil dilihatin letak apa ini namanya melodinya. Saya sorry dari G ke F trans.
langsung masuk ke ref. Tapi refnya nanti dulu, pokoknya diulang sampai ini bisa dulu, yang mulai dari lagu sampai menuju ke ref diulang dulu sampai bisa. Kuncinya masih tetap balik-balik kayak gitu, kita ulangi lagi aja ya. Masuk ke ref. Oke. Ke D. Dari G. Never mind, I'll find you. Di mayor. I'm someone like you. E minor. Say. Na na. K. Bassnya masih tetap dem dem dem. Cari melodinya. Di sini ding. Cuman di sini doang. Gabungin sama bassnya. Oke. D. E. C. G lagi. D. Nah, itu bass sama melodi doang. Nah, kalau itu udah bisa, pamen iringan biar nggak terlihat kosong. Nah, untuk iringan di sini nggak harus sama persis sama aslinya atau sama yang saya mainin ini. Yang penting gimana enaknya, yang menurut masing-masing aja lah. Kalau sukanya iringannya beda juga nggak apa-apa, yang penting kuncinya masih tetap di situ dan nggak fals gitu aja. Kalau saya kan biasanya, kalau saya sih gini. Kalau saya lebih banyakin metik senar ketiga, dem 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 gitu untuk iringannya, yang pelan ya. Thank you.
belum bisa ini dicari dulu sampai bisa, baru lanjut ke selanjutnya di sini. Nah, untuk di sini kuncinya dari G tetap. Ini emang agak jauh ya. Bassnya di sini, melodinya di nih di sini. Jadi gini. Dasar melodinya letaknya. Nah, sini. Dari situ. Kalau sama iringan berarti dari saya tadi. Jadi ininya gitu lah, pokoknya dicari dulu melodinya, letak-letaknya. Kalau udah gabungin sama bass, kalau bass sama melodi udah bisa, tambahin iringan. Seperti itu. Kalau kuncinya nanti D, E dengan C, G, D, E. Coba lagi pelan-pelan bass sama melodinya dari ref pertama ya. Never mind, I'll find it. Harusnya begitu, terus lanjut diulang lagi seperti yang kayak pertama tadi. Ini kameranya pasnya biasa. Ya di sini saya pakai capo di fret 2, pakai capo fret 2 supaya lepasin sama lagu aslinya aja. Kan di sini dari G. Kalau mau lepas kaku berarti mainnya dari A.
Tapi karena saya nggak biasa dan terlalu sulit, kita cari yang gampang aja. Jadi kapol di sini ini sangat membantu ini, kalau misalkan ada lagu yang misalnya aslinya kuncinya sama dari D, tapi D kita terlalu repot misalnya kesusahan untuk ini, kita mau dari C, kita pakai kapo aja di slide 2. Nah, di sini. Jadinya kita mulai dari C. Kalau kapo di lepas, kita mulainya dari D. Lanjut ke lagu. Simpelnya aja dulu, pokoknya bass sama melodinya aja dulu yang dipelajari itu aja terus. Kalau sampai itu udah bisa, baru kita ke tambahin iringan. Saya lagi refnya. G, D, E, C, G, D, E. Bisa tambahin iringan. Nah, untuk iringan di sini sih kalau saya yang tadinya cuma bass sama melodi, kita kalau saya pakai agak ada kejeringan dikit, kejeringan kecil. Nah, kita tarik biar terlihat ramai. Tapi kalau mau diambil bahasa melodinya doang juga nggak apa-apa. Nah, yang ini iringan-iringan kayak gini ditambah kalau udah bisa, tapi nggak harus sama persis kayak gini nih, gimana enaknya tangan kita aja, jari kita tuh enaknya gimana supaya nggak terlihat kosong. Ulangi ya pakai iringan ya.
sama kayak tadi. Sampai dilihatin letaknya aja ya, melodi-melodinya letaknya, soalnya itu yang penting. Kalau bass kan paling gampang, kalau bass itu mah paling dem jadi lepas sih. Nah di sini kita letak-letak melodinya sambil nyari-nyari, belajar ngelatih feeling. Nah, soalnya kan kadang misalnya melodi di sini di senar T sama kayak melodi di senar sini. Nah itu terserah kita mau nyari, mau pakai yang senar pertama atau pakai senar kedua tapi di fret ke 5 ini. Itu suaranya sama, jadi tergantung kita enaknya di mana. Kalau misalkan deket di sini ya pakainya yang di sini. Kalau misalkan mampu di sini karena gampang kan cuma dilepas ya, mau pakai ini juga nggak apa-apa. Gitu-gitu yang sih intinya, letaknya udah tahu, melodi letaknya gabungin sama bassnya. Lanjutin yang bagian refrennya yang agak susah ya, kita ulang-ulang aja bassnya. Ini saya main kayak gini sambil dilihatin letak-letaknya supaya terlihat. Harusnya kan biasanya pakai kunci-kunci kayak gini. Mungkin agak bingung nih saya mengetik di mana, saya mencet di mana, jadi saya pakai jari yang seminimal mungkin lah. Lanjut ke bait pertama, cuman di sini ada tambahan yang nada kayak gini. Itu kuncinya cuman A ke B, A ke B gitu doang, langsung ke C. Itu cuman sebentar ya di sini. Sama kuncinya gini, dari A. Jatuhnya ke C. Langsung ref lagi. Nah,
gitu. Jadi kalau udah bisa bass sama melodi, kita tambah iringan, dan iringannya nggak harus sama persis kayak saya, ya gimana enaknya tangan kita aja. Soalnya kalau sama persis, harus sama persis, kita malah pusing. Soalnya kan beda-beda ya, gimana enaknya tiap orang tuh, metiknya, sukanya, modelnya kayak gini-gini. Ada lagi yang kayak gitu-gitu, sementara aslinya kayak beda lagi, dan gak harus sama persis kayak aslinya. Kalau udah gabungin, udah, saya anggap ini udah bisa ya. Kalau belum bisa, diputar lagi, dicoba lagi. Jadi ambil intinya aja, intinya kayak gitu, bass dulu, melodi, tambahin. Kalau melodi udah bisa, udah ketemu, gabungin sama bass, tambah iringan. Nah, buat penutupnya saya main lagi tapi yang pelan banget dari pertama, sambil dinyatu dari intro ya. Sorry, saya di sini malah mengganggu. Saya pakai gini, maksud saya biar kelihatan saya pakai kayak gini. Ulangi. Lalu kalah.
itu kalau penutupnya saya pakai gitu. Jadi dari G, dari C nih. Masih ngetop C terus. Jatuhnya ke G. Ulangi ya, untuk penutupnya. Okay.